Segala nikmat yang Allah berikan, macam-macam ujian kita benar-benar merasainya setahun dua kebelakangan ini. Mudah-mudahan kita rasai ujian itu sebagai seorang hamba yang penuh rasa redha. Di sebalik setiap satu ujian, pastinya kita yakin ada hikmah yang Allah ajak untuk kita sama-sama pelajari. Mudah-mudahan kita semakin merasai mati itu sangat mudah, dan Allah benar-benar berkuasa di atas segala sesuatu. Untuk sama-sama, mudah-mudahan kita menginsafi. Saya yakin dan percaya kita semua ada orang-orang yang kita sayang dalam keluarga, jiran tetangga, saudara mara terkesan, termasuk diri kita. Mudah-mudahan kita juga sentiasa berpegang sebagai seorang mukmin. Nabi kata, ajaban li amril mukmin. Pelik, kagum tengok orang mukmin ni. Kenapa? Bila diberi ujian, dia sabar. Bila diberi nikmat, dia bersyukur. Dalam erti kata, orang beriman dia yakin semua benda itu ada pahala di sebaliknya. Dia takkan lari daripada itu. Kalau orang yang kurang beriman, mungkin dapat nikmat dia lupa Allah. Dapat ujian pun dia marah Allah, dia tak boleh nak sabar. So mudah-mudahan kita kekalkan identiti karakter seorang Muslim, seorang mukmin yang menerima qada dan qadar, tapi tidaklah sampai ke peringkat kita langsung tidak berusaha. Tetapi sebaliknya, mudah-mudahan kita sentiasa berikhtiar dan mencari ruang-ruang untuk mencari bekalan menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, insyaAllah pada pagi ini kita sambung perbincangan kita daripada kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus karangan Al-Ustaz Sa'id Hawa rahimahullah. Kitab yang banyak membicarakan soal spiritual, soal kerohanian, soal jiwa, soal apa nama perkara-perkara yang mungkin kita kadang-kadang terlepas pandang dalam kehidupan kita yang serba menumpukan kepada soal physical, material. Maka kita dah bincang panjang lebar dulu berkaitan dengan apa nama, betapa Islam ini bukan hanya benda-benda yang bersifat yang kita nampak, tetapi kita banyak menekankan soal hati, soal jiwa. Maka kita dah bincang tentang bagaimana asas kepada apa nama ibadat yang kita lakukan. Islam yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dia bermula dengan perkara-perkara kita kata bersihkan diri daripada sifat-sifat mazmumah yang kita panggil dalam istilah tasawuf, biasa orang panggil sebagai takhalli. Takhalli, buang, bersihkan daripada benda-benda yang kotor, ria, ujub, takabur, yang paling kotor namanya syirik. Bersihkan dulu, dah bersih baru kita hias. Hias tu namanya tahalli. Ha, tahalli. Halli, tahalli ni maknanya hias. Hias dengan sifat dan akhlak-akhlak yang mahmudah, yang terpuji. Rasa diri tu hamba, banyakkan syukur, banyakkan kerja-kerja dengan penuh keikhlasan. Jauh apa nama, perkara-perkara yang cantiklah dengan sifat amanahnya. Itu semua sifat mahmudah yang kita panggil sebagai tahalli. Dan kita dah masuk sebelum pandemik hari itu dengan tajuk berkaitan dengan tajalli. Jim, tajalli. Akhirnya apa dia? Hidup kita tak ada lain, sentiasa nak membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Apa-apa datang, eh anak kau hebatlah, dapat SPM bagus, Izzat. Ish, ini semua rezeki daripada Allah. Naik pangkat, Allah. Semua benda cantik, baik, hebat, semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia punya kemuncak, sesuai dengan nama hamba Allah. Bukan untuk membesarkan diri kita, tapi membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampailah pada kita tajuk yang terakhir hari itu, kita berbincang tentang bagaimana nak mengenal ataupun nak mengagungkan Allah. Perkara paling asas kita bincang hari itu, kita meletakkan bahawa perkara paling asas yang untuk mendatangkan sifat ataupun rasa tajalli mengagungkan Allah ialah sejauh mana kita kenal Allah. Itu pokok perbincangan untuk bab tajalli. Dalam erti kata, insyaAllah kita di Malaysia ni orang Islam menghafal Asma'ul Husna.
Tetapi sejauh mana kita menjiwai, kita faham kenapa dalam Al-Fatihah itu dimulakan dengan Alhamdulillah, Bismillah, Allah Allah. Kenapa masa ayat pertama turun Iqra bismi rabbik? Kenapa tak ayat pertama turun Iqra bismillah, bismi rabbik? Tapi bila Al-Fatihah hari-hari kita baca Bismillahirrahmanirrahim, lepas Allah bismillah, ada pula Ar-Rahman Ar-Rahim. So itu antara benda yang akan kita bincang. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan masuk bagaimana kita nak cuba mengenal, memahami nama-nama Allah untuk kita cuba jadikan dia satu kaedah. Kalau itulah nama Allah, itulah sifat Allah yang terpuji, yang cantik, Asma'ul Husna, baik-baik, maka bagaimana kita nak bertakhalluq? Takhalluq. Kalau benda tu cantik bagi Allah, ada benda-benda yang kita boleh belajar daripada Allah. Macam mana kita pula cuba nak berakhlak dengan nama-nama baik bagi Allah. Kita dah bincang sebelum daripada ini, kalau tuan-tuan dan puan ingat, kita dah kata macam mana sama Allah melihat, Allah Maha melihat, kita melihat. Penglihatan kita takkan sama sekali pernah sama dengan penglihatan Allah. Itu dah clear dah. Jangan pula kata, oh Allah itu dalam diri aku, aku macam Allah. Tidak. Itu kita dah settle bincang dulu. Ha, supaya kita tak nak pula tersilap, terbabas, terlajak pula, terasa kita dah macam Allah, wal'iyadzubillah. Cuma kita nak katakan, ada benda yang kita kata, ha'alah Allah melihat, aku melihat. Tapi Allah dengan sifat Rabb, Tuhan, dia boleh lihat semua benda. Kita melihat, tapi melihat sebagai hamba. Hamba ada benda yang kita boleh tengok, ada benda yang haram kita tengok. Itu antara benda-benda yang kita dah bincang sebelum ni. Maka pada pagi ini kita masuk kepada nama Ar-Rahman yang ulama-ulama seperti Ustaz Syed Hawa dan lain-lain letakkan sekali untuk kita nampak apa persamaan dan perbezaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita mulakan dekat situ dulu. Maka kata Ustaz Syed Hawa rahimahullah, rujukan beliau untuk mengupas tentang nama-nama Allah agar kita kenal, kita faham tentang mengenali Allah. Beliau dengan terus merujuk kepada kitab Al-Maqsadul Asna fi Syarhi Asma'illahil Husna. Kitab yang telah disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali. Makna kata, macam kitab ni lah Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus ini, beliau ringkaskan, beliau simplify daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Ni orang yang amanah dalam ilmu. Dia terus tunjukkan dekat mana beliau refer, supaya kita kalau nak mendalami, kita tahu nak cari dekat mana. Maka bila disebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ni secara linguistik. Kalau secara linguistik, tuan-tuan boleh try sebut Ar-Rahman. Bunyinya luas. Cuba sebut satu lagi nama, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Bunyi pun sempit. Tapi sempit dia tu dalam. Ni kadang-kadang kalau belajar bahasa Arab, walaupun bukan saya lah bidangnya bahasa Arab, tapi bila kita belajar sikit-sikit, kita tengok pengajian, pembacaan, menarik bahasa Arab ni. Kalau dekat sini yang nak nampak Ustaz Amran lah, bahasa Arab memang bidang dia. Ar-Rahman melambangkan keluasan rahmat Allah. Ar-Rahim, dia spesifik, dia khusus, tapi mendalam, berpanjangan lama. Sebab tu bila kita baca Al-Fatihah ke, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lepas tu Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa punya banyak nama Allah dia ulang-ulang Ar-Rahman Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim? Cukuplah Bismillah Ar-Rahman Rahim. Lepas Alhamdulillah, kenapa tak Al-Jabbar Al-Muntaqim? Itu nama Allah juga. Tapi Allah nak suruh kita ulang-ulang, ingat-ingat dalam banyak-banyak nama Allah yang sifat besar yang kita nak kena pegang sampai bila. Allah memang penuh kaya dengan sifat rahmat dia. Surah pun ada khusus Ar-Rahman. Jangan terus kita nampak dia punya Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Al-Qahar. Bunyi pun tuan-tuan boleh tengok Al-Jabbar,
bunyi berat. Al-Muntaqim, bunyi berat. Al-Qahhar, tapi itu tidak diulang-ulang. Sekadar disebut, jangan kau main-main, memang Allah rahmat, tapi Allah nak balas, dia balas anytime kau punya kejahatan, kalau dia nak. Tapi yang kita ulang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka ulama' bila kupas Ar-Rahman, biasa kita akan dapati rahmat Allah itu luas untuk semua. Rahmat Allah itu Allah bukan bagi kepada orang Muslim yang sembahyang saja. Muslim yang tak sembahyang pun Allah bagi rahmat. Nak rahmat dari sudut apa? Panjang umur. Ramai je yang mungkin tak sembahyang, tak bersyukur, but still I'm Muslim, but I'm not a practicing Muslim. Biasa kita dengar ayat itu. Tapi Allah bagi, Masya Allah, dengan kekayaan, kemewahan, kebahagiaan Allah bagi. Bukan setakat Muslim yang tidak beramal dengan Islam, yang bukan Muslim pun Allah bagi rahmat. Tengoklah satu dunia di mana-mana, Allah bagi. Dia hidup juga dengan rahmat Allah. Maka kita yang biasa-biasa, jangan terus nampak yang buruk. Diri kita pun kadang-kadang ada buat dosa, ada buat silam. Dengan rahmat Allah, Allah tak bagi cash terus semua benda. Ada yang Allah bagi lepas dulu supaya kita berfikir, ini rahmat Allah. Anak kita, isteri kita, keluarga kita, dengan rahmat Allah dia bagi, tak apa. Belajar dulu, lesson learn. Allah tak bagi berat-berat, bagi sikit-sikit. Ini rahmat, luas. Yang bukan Islam pun dia hidup juga. Kalau Allah nak kata, ish, dia ni kupur ke aku, Allah terus tarik nyawa, Allah terus, tak, tak. Allah bagi semua sekali. Ar-Rahman, rahmat Allah terluas. Ar-Rahim, bunyi sempit tadi tu. Yang ni ulama-ulama kupas, Ar-Rahim ni rahmat Allah untuk orang mukmin yang Muslim ni spesifik. Tapi dia punya dalam berpanjangan sampai akhirat. Rahmat Allah untuk yang bukan Islam dekat dunia saja. Sebab tu kita pun, kalau kawan kita, kejiran kita yang bukan Islam yang meninggal, lepas dia meninggal, kita dah tak boleh dah nak mendoakan apa-apa kebaikan. Selagi mana dia hidup, yes, kita boleh doakan dia segala macam kebaikan. Jangan pula kita kata, eh, ni doa dengan Allah untuk orang Islam je, yang bukan Islam apa pula aku nak doa? No. Doakan kebaikan selagi mana dia hidup. Kita minta Allah bagi hidayah kat dia, tak ada masalah selagi mana dia hidup. Tapi once dia dah mati, rahmat Allah terputus, yang tu kita serah ke Allah. Kalau baca ayat Quran, baca hadis, terhenti di situ, yang tu lah orang kafir masuk neraka, diazab dan sebagainya. Tak payah pergi jauh, bacalah surah yang basic-basic, tabat siada abi lahabi watab, apa kesudahan Abu Lahab. Dia bukannya orang yang biasa-biasa, kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana kesudahan? Kat situ habis. Adapun Ar-Rahim, berpanjangan. Mudah-mudahan. Sebab tu kalau yang orang yang dah meninggal yang bukan Islam, ni saya rasa saya pernah sentuh dekat sini, macam mana kita nak wish kepada family members dia kalau kita ziarah, kita jumpa. Jangan pula kata, ish, bukan Islam apa pula nak jumpa. Tak ada masalah kita nak jumpa, kita nak menghormati keluarga si mati apa bagai. Cuma hati-hatilah perkataan yang kita pilih. Kita tiba jumpa dia, kita kata, kita biasa baca kat paper, rest in peace. Oh, rest in peace. Betul ke peace untuk orang yang kafir meninggal? Kita doa tu rest in peace tu. Ataupun kita kata, may your God bless him. Your God bless him. Which God do you mean? Betul tak ayat kita tu? Kita macam nak kata Tuhan dia pun ada kuasa untuk merahmati si mati. Hati-hati. Sedar tak sedar boleh tergelincir akidah bila kita kata Tuhan dia ada kuasa. May God bless him. Which God? Allah kena rahmati orang kafir? Ay, hati-hati juga. Dia dah tak reti nak pilih ayat. May Allah bless your family. Your family still alive, masih hidup. Dan mudah-mudahan Allah bagi rahmat keluarga dia. Dia buka mata, buka hati, nampak Allah. Orang Islam pun boleh wish. Jangan pula langsung tak wish. Apalah orang Islam ni, semua tak boleh nak wish Christmas, tak boleh nak wish. Mati pun tak nak wish apa-apa. Yang ni kita kena bijak, ta'ayush, hidup dengan yang non-Muslim. Ni lagi pula tengah musim keluarga Malaysia pula. Hati-hati juga define keluarga Malaysia ni.
Seronok ke saya, baik perkataan keluarga Malaysia, tapi jangan sampai keluarga Malaysia macam tak ada agama. Dia jadi liberal, dia jadi plural. Dia sebut keluarga Malaysia ni bagus, rasa kebersamaan sebagai keluarga. Dan hakikatnya di Malaysia ada je keluarga yang Muslim dengan non-Muslim. Itu hakikat di Malaysia. Bagi kita yang Melayu semua Islam tak ada hal. Tapi bagi orang yang mak aku belum Islam, aku Islam. Macam mana perasaan sayang? Dia tetap mak. Jangan pula mak aku kafir, neraka dia. No, selagi masa hidup kita doakan kebaikan kepada dia. Ini patutnya spirit keluarga Malaysia. Sebab keluarga Malaysia langsung dah tak ada agama dah. Still dalam perlembagaan Malaysia, Artikel 3 of our Federal Constitution, Islam agama persatuan. Islam tetap kita. Jangan pula tiba-tiba longgar. No, yang ni kita kena clear. Keluarga Malaysia yang dimaksudkan, hakikat orang Islam tetap ada agama. Bukan kata habis campur, halal haram tak ada. No, still ada. Judi tetap haram. Oh, jangan kata keluarga Malaysia pasal judi jadi halal. No. Apa agama pun tak ada yang redha dengan judi ni. Ini perkara-perkara yang kita cemas. Sebab itu, bila kita tengok nama Allah Ar-Rahman, rahmat Allah luas untuk semua. Ar-Rahim yang spesifik, yang khusus, yang berpanjangan untuk orang Islam. Maka daripada situ, kita pun boleh belajar sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan, sifat Allah itu khas untuk Allah. Tapi daripada sudut itu pun kita boleh belajar. Sebagai orang Islam, kenapa kadang-kadang ditanam pemikiran terus benci orang yang bukan Islam? Sedangkan Allah pun beri rahmat kepada yang bukan Islam. Kadang-kadang benda itu bukan atas nama agama, minta maaf. Kadang-kadang benda itu datang atas nama sentimen bangsa. Bencinya aku tengok Cina. Kenapa kau benci tak pasal-pasal? Adakah semua orang Cina itu jahat? Aku tak boleh tengoklah orang India. Rupanya benda itu yang terbentuk bukan agama. Itu budaya, itu bangsa yang kadang-kadang terlalu tebal. Sedangkan agama tidak begitu. Sebab tu Nabi dengan berlapang dada, dia Arab, dia cantik, dia handsome. Tak kiralah negro ke orang Rom ke Parsi ke, Islam terima semua. Ini benda-benda yang kadang-kadang kita terkeliru, tercampur aduk dengan pemikiran nasionalis yang mendalam kadang-kadang. Lagi pula kita dengan Malaysia dia ada sejarah tersendiri. Okay, sejarah pergolakan antara bangsa-bangsa 69 dan sebagainya. Mungkin benda itu membentuk pemikiran kita. Sebab tu manusia, sebagai manusia kita akan terkesan dengan persekitaran. Cuma ujian-ujian itu jangan sampai kita hilang prinsip kita agama. Nak sayang bangsa tak salah, Nabi pun sayang bangsa dia. Tapi dalam Nabi sayang bangsa dia Quraisy, sampai keluar hadis al-a'immatu min Quraisy, Nabi tidak sekali menafikan hak untuk yang bukan Islam, hak yang bukan Arab. Ada kedudukannya. Sebab itu bila kita tengok balik, Allah Ar-Rahman. Kenapa kita yang bukan Tuhan, kita yang bukan apa-apa, takut-takut kita terlajak. Kita tak boleh nak carry sebagai Abdul Rahman. Allah Ar-Rahman, kita Abdul Rahman, kita hamba je kepada Allah. Tapi tak perasan, kenapa aku punya pemikiran, tengok orang Cina je nampak kotor. Tengok orang India je aku nampak macam penipu, contoh. Rupanya kadang-kadang benda tu bukannya satu akidah yang kita kena pegang. Tapi rupanya itulah mungkin ajaran persekitaran kita. Sebab tu setiap yang lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Baby lahir, tuan-tuan cek, tanya baby, ada tak dibenci kat India? Ada tak dibenci dekat Cina? Ada tak dibenci dekat Barat? Tapi kalau kita hari-hari kata, kau jangan kawan dengan orang Cina, kau jangan kawan dengan orang India, kau jangan percaya Barat, Barat semua jahat. Akhirnya itulah pemikiran terbentuk. Akhirnya minta maaf, itulah bentuk-bentuk persepsi yang dibentuk kepada anak setengah orang daripada kecil lagi. Ditanamkan api kebencian itu. Yang akhirnya, na'udzubillah, niat baik nak jaga bangsa, benda yang tak salah, takut-takut terlajak. Yang ditanam benci kepada bangsa lain. Rupanya, yang Nabi tak bagi itu jadi dalam diri kita, iaitulah namanya asabiyah. Asabiyah ni kita bersama dengan kelompok kita, tak peduli betul ke salah. Yang penting Melayu, dia salah ke betul,
kita kena pertahan Melayu. Yang ni hati-hati. Niatnya baik macam Nabi nak sayang kepada Quraisy, bangsa dia. Tetapi Nabi tidak pernah sesekali berlaku tidak adil kepada mana-mana bangsa atau agama lain. Ha, ini kita belajar daripada nama Allah Ar-Rahman. Kita Abdul Rahman. Kita hamba kepada Allah dengan sifat rahmat. Maka mudah-mudahan kita belajar. Cuma hati-hati juga, janganlah pula terbabas bila kita mengupas perkataan Rahman ini. Yang pernah suatu ketika dulu, bila sebut rahmatan lil alamin, dia dah jadi rahmatan lil kafirin pula. Ha, tu janganlah sampai ke berikat macam tu. Dia ada batas dia. Ha, ini namanya kita kena ada prinsip. Jangan terlalu longgar dan jangan terlalu ketat. Itulah namanya wasatiyah. Bersederhana. Pegang elok-elok agama Allah. Dia jadi cantik. Sebab tu kita kata nama Allah Ar-Rahman luas untuk semua. Muslim, non-Muslim dapat hidup. Bernafas dengan oksigen daripada Allah. Semua Allah bagi. Tetapi hakikatnya di akhirat ada tempat namanya syurga bagi orang mukmin. Ada tempat namanya neraka bagi orang kafir. Macam mana nak boleh terbabas? Tiba-tiba kita pula dengan pemikiran logik akan, ala janganlah kata orang Islam je masuk syurga. Kenapa kita nak jadi Tuhan, nak menghalang orang kafir pula masuk syurga? Alamak. Tapi kadang-kadang itu yang berlaku dalam masyarakat. Atas nama freedom of religion, freedom of expression, biarlah dia jadi kafir. Syurga bukan dekat tangan kau. Memang syurga bukan dekat tangan kita, tapi Allah dah beritahu apa kesudahan orang beriman, apa kesudahan orang kafir. Biarlah orang nak pakai tudung, tak pakai tudung, yang kau sibuk tu kenapa? Sebab Allah dah beritahu apa kesudahan orang yang tutup aurat, apa yang orang buka aurat. Kita jangan jadi Tuhan dan kita bukan Tuhan, tapi kita sampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Ha, ini yang kita kata pertembungan yang kadang berlaku. Agama ni jadi huduh, jadi buruk, yang setengah terlalu ketat. Tafsirkan agama dengan begitu ketat. Ada pula satu yang kebelakangan ini, tafsirkan Islam dengan begitu longgar. Ha, yang tu yang masuklah macam-macam ajaran sesat pelik-pelik. Ada pun Ar-Rahim, yang ini berpanjangan, yang ini dalam. Maka sebagai seorang Muslim, tadi kita dengan orang Islam ke bukan Islam, tuan-tuan, kita buat baik kepada semua sekali. Buat baik kepada semua. Barulah orang yang bukan Islam percaya betul-betul orang-orang Islam ni bawa agama Allah memang baik untuk semua. Clearkan yang tu dulu. Kemudian bila datang Ar-Rahim, kita akan dapati perkataan Ar-Rahim ini menjelaskan dalam banyak-banyak tempat sebagai seorang Muslim, dalam kita sayang semua, dia punya perasaan yang mendalam, yang berpanjangan, yang akan ada lebih secara fitrah. Kita akan lebih sayang sesama Muslim. Ha, cuma jangan sampai kita bawa Ar-Rahim sampai hilang Ar-Rahman. Akhirnya kita hanya terlalu ambil berat tentang orang Islam sampai tak ambil berat yang bukan Islam. Contoh, antara tempat yang bagi saya lah, kalau ini terpulang kepada tuan-tuan, berkaitan dengan masjid dan surau. For sure ni tempat special untuk orang Islam. Mungkinlah contoh yang mungkin mudah nampak. Memang ini tempat untuk orang Islam. Tetapi alangkah indah kebaikan yang dirasai oleh orang Islam. Dapat semayang, ada majlis ilmu, kita pun uhwah jadi rapat. Boleh makan sekali, masak sekali, buat nasi Arab apa bagai. Dululah, sekarang dah tak boleh dah kot. Nak panggil Ustaz Ihsan masak. Dalam kebaikan itu, orang bukan Islam pun rasa, oh ya, aku ingat surau tu untuk orang Islam je, tapi surau bagi bantuan kepada yang bukan Islam sekali apa semua. Oh, zakat pun dapat jugalah, ada bahagian portion selepas hak-hak yang Islam tu dah dapat. Barulah kita rasa kebersamaan, orang rasa. Tapi bila church buat kebaikan, kita marah. Oh, church bagi bantuan, church bagi ni. Ini benda-benda yang bagi saya, kita kena kata apa, menterjemah agama itu dengan tepat dan cermat. Bukan pula saya nak masukkan akhirnya apa nama, kita langsung tidak ada undang-undang, tidak ada garis panduan, dan kita sedar kita berada di Malaysia, Malaysia pula kita berada di Selangor, dalam urusan masjid, agama, urusan agama, masjid, surau ni semua di bawah sultan. Nah, sebab tu setengah orang dia jadi keliru. Ustaz, apalah menteri agama kita ni tak bagi orang sembahyang? Tak, tuan-tuan, menteri
Menteri Agama tak kira mana-mana zaman dia akan cuba, zaman pandemik, zaman Dr. Zul ke, zaman Ustaz Idris ke, akan sentiasa cuba buka. Tapi akhirnya otoriti berada di tangan Majlis Agama, Jabatan Agama dan Sultan. Itu kita faham dari sudut jurisdiction. Ni kadang-kadang yang tak faham dia hentam kromo. Apalah Islam kat Malaysia ni, dekat wilayah boleh full house capacity, yang penting ikut SOP. Selangor berapa ratus, Kelantan berapa puluh. Apalah agama dekat Malaysia. Yang tu unik, yang susah kita nak cerita. Tapi bila kita faham, okey. Sebab tu once Ustaz Idris Ahmad naik jadi Menteri Agama, buat panggil, panggil semua secara MKI. MKI ni wakil mufti-mufti daripada seluruh negara. Cuba ajak buka ruang perbincangan, revise, review balik SOP tempat masing-masing dalam suasana fasa sedang berubah ni. Dengan kita punya herd immunity pun semakin meningkat apa bagai, panggil. Tapi akhirnya kuasa masih di peringkat negeri. Kalau perasan last week, last two weeks, wilayah dah 500 buka. Semalam dah buka terus full house. Yang penting ikut capacity. Sebab wilayah tak ada raja, dia terus direct Oh Agong. Tapi negeri-negeri lain kena persembahkan dekat apa nama mufti, kena bawa dekat Jabatan Agama, Majlis Agama, kemudian baru bawa kat tuanku, baru dapat perkenan. Ini kadang-kadang kita tak berapa. Maka bila sebut tadi tentang kebaikan Masjid Surau pun, still ada ruang-ruang yang kita kena cermat agar tidak sampai ke peringkat melanggar batas-batas perundangan dan garis panduan yang ada di tempat masing-masing. Pun begitu, poin yang saya nak highlight tadi ialah daripada nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang milik Allah Subhanahu Wa Taala, ada benda yang kita boleh belajar supaya kita dapat bawa, carry keindahan agama Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah sampai ke peringkat menimbulkan persepsi seolah-olah Islam ni tak peduli agama lain, langsung tak friendly dengan agama lain, semua benda tak boleh. Dahlah daging korban dia bagi sama-sama dia je, tak bagi kat kita. Kita tengok je, kena sembelih, kena apa, kita langsung tak dapat. Ni benda-benda yang dari sudut fiqh ta'ayush, fiqh non-Muslim, how to interact with non-Muslim. Ni perkara-perkara yang perlu kita cermat, sebab ada benda yang mungkin tak sama. Minta maaf, bila keluar hukum fatwa, fatwa itu turun di Saudi, fatwa itu turun kat negara Arab. Ya, mungkin dari sudut populasi, dari sudut demografi, mereka mungkin majoriti terus Muslim. Sebab tu benda-benda tu bagi saya, bila kita tengok balik ijtihad, fatwa-fatwa pada perkara-perkara yang tidak ada nas, yang tu kita kena suitkan dengan keadaan tempatan kita. Sebab tu macam contohlah Qardawi dan sebagainya, mungkin dia ada pandangan dalam mengeluarkan hukum bila dia berada di tempat dia. Tapi bila dia keluar daripada tempat dia, tengok, lah. Contoh macam tadi yang saya sebut tentang wish. Boleh tak nak wish happy Deepavali? Tu yang kita pernah tengok macam mana kupasan. Termasuklah Merry Christmas, boleh tak nak sebut? Secara nas, memang tak boleh. Secara nas, pada perkara-perkara yang berkait dengan keagamaan. Keagamaan tak boleh. Sebab saya sebut Merry Christmas, alamak, macam kita iktiraf Jesus Christ. Untuk yang apa nama, yang tidak, yang sampai ke peringkat agama, peringkat budaya, budaya boleh Happy New Year. New Year secara hakikatnya, bila bincang dengan agama lain, mereka bukan kata Happy New Chinese New Year. Chinese New Year tu bukannya sampai ke peringkat berkait dengan akidah, dia lebih sebab budaya, budaya dibenarkan. Cuma bagi setengah pula yang begitu mendalam, ustaz, mana ada budaya yang tak ada kaitan dengan agama? Semua budaya ni mesti ada kaitan dengan agama juga. Ada jadi perbahasan di situ. Tinggal lagi, kalaulah memang budayanya wish, it's a matter of how we wish them. Tu yang macam saya masa dekat apa nama Australia, bila tengok semua wish happy, apa Merry Christmas sebagai, kita takut sebab kita ustaz, kita kena berhati-hati double triple. Sebab apa yang kita buat, orang akan ikut. Ustaz pun wish Merry Christmas. Allah, kalau salah mati aku, semua orang dah buat, macam mana nak betulkan balik? So saya pun dalam kita berkawan dengan yang Kristian dan sebagainya, kita wish, tapi kita twist sikit. Saya kata macam ni, happy holiday.
Happy holiday tak ada, tak ada berkait dengan agama, tak ada apa. Tapi kita still wish. Sebab kadang-kadang dia bukan peduli pun nak Christmas tak Christmas. Tapi at least we wish something. Doakan. Sebab tu contoh kalau kita kata doa kepada non-Muslim, good morning tu pun dah wish dah. Salah ke? Tak salah. Kalau itu yang mereka selesa. Yang penting kita dah wish something yang menyenangkan hati mereka. Atas nama bersama. Ha, tapi sampai nak berkait dengan agama, bagi saya, saya terpaksa ambil satu langkah yang lebih berhati-hati. Walaupun ada pandangan-pandangan yang berbeza. Ha, saya terpaksa ambil pendekatan itu sebab saya rasa kerisauan dengan suasana pluralism, liberalism yang sedang tersebar ini. Takut lama-lama orang boleh wish apa-apa tanpa batasan. Sedangkan Nabi nak doa pun, doa kepada yang bukan Islam ketika mereka masih hidup. Bila dah meninggal, that's it. So benda-benda itulah yang bagi saya, bila kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim dalam banyak tempat dalam apa nama Al-Quran, dan Nabi sebut dalam hadis, maka untuk penutup saya bacakan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rahmat Allah. Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidah bainal jin wal ins wal bahaim wal hawam. فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وآخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. الله أكبر. Rasa dah macam rahmat kan Allah bagi. Allah bagi kita kehidupan, rezeki, ada anak, ada isteri, ada cucu. Seronok dah rahmat Allah macam-macam. Cantik muka bumi Allah. Tapi dalam hal ini Nabi sebut, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Nak kata kalau Allah ada 100% rahmat, anzala minha rahmatan wahidah, dia cuma turunkan satu je rahmatnya. Ini baru 1% kepada jin, manusia, binatang ternak dan juga serangga. Dengan 1% rahmat Allah itulah mereka saling mengasihi. Baru satu yang rasa sayang sangat kasih, baru satu menyayangi, dan dengannya binatang buas menyayangi anaknya. Sebab tu kadang-kadang disebut rahmat, tengok binatang pun kadang-kadang lebih sayang anak dia, bersungguh dia jaga. Kita dengan ujian-ujian ni kadang-kadang na'udzubillah lah, mungkin kesempitan, tekanan, akhirnya berlakulah keganasan rumah tangga. Tu yang kalau perasan di setengah masjid dia boleh buat KSK, care center. Sebab kita nak terjemah juga masjid bukan setakat tempat semayang. Ini insyaAllah kita cuba nak plan macam mana masjid bukan setakat KSK ni, apa nama, keluarga, sosial dan community. Yang mana ada problem, nak perlukan kaunselor, kaunseling, pergi masjid. Bukan hanya tempat nak cerai je, bukan tempat nak kahwin saja. Tapi kita cuba jadikan Islam memang agama penyelesaian. Next insyaAllah kita nak JV pula dengan Kementerian Wanita. Sebab Kementerian Wanita banyak kes-kes yang anak luar nikah lah apa, diorang tak tahu nak pergi mana. Biasanya lah, biasa orang Melayu especially akan refer kepada masjid surau. Ustaz macam mana ustaz, laki saya dah 3 bulan tak balik lah, apa benda biasa. Dan biasa data tu masjid surau ada. Orang nak pergi JKM tak tahu kat mana JKM, masjid orang tahu. Ustaz pun biasa imam-imam orang hormat, dia nak minta bantuan, kita ada data. Maka insyaAllah kita JV dengan Kementerian Wanita yang ada macam-macam apa nama bantuan-bantuan, supaya mudah-mudahan orang cari masjid. Dan mudah-mudahan itulah cabaran, bila mudah-mudahan kita pun di peringkat masjid surau tunjukkan kesatuan hati kita supaya orang percaya, dan orang mudah-mudahan yang bukan Islam pun lama-lama akan datang cari. Bukan nak kata kita Tuhan menyelesaikan masalah, tak. Tetapi paling penting tidak, betul-betul masjid bukan sekadar tempat semayang tapi menjadi tempat penyelesaian. Food bank lah, macam-macam kita boleh buat dekat masjid dan surau kita. Maka nak kata tadi, rahmat Allah tu baru 1%. Allah mengakhirkan, menangguhkan 99 rahmat yang berbagi untuk merahmati hamba-hambanya di hari kiamat. Allahu Akbar. So mana lagi besar, dunia ke akhirat? Dunia baru 1%, kita dah terasa macam dah sayang sangat, tak nak tinggal dunia. Tapi Allah simpan yang 99 lagi itu dekat akhirat. Hadis bukan hadis daif, hadis maudhu', muttafaqun alaih. Hadis sahih.
Ini baru satu yang kita bincang pada pagi ini. Mudah-mudahan kita sentiasa rasa syukur dengan rahmat Allah yang baru 1%. Tak dapat nak bayangkan 99 yang menanti kita dekat akhirat nanti. Maka amat rugilah kalau kita dekat dunia ni kita tak rasa kasih Allah, tak rasa sayang Allah, maka kita jauh daripada Allah. Sebaliknya mudah-mudahan kita dekatkan lagi diri kepada Allah, satukan lagi hati sesama kita, mudah-mudahan Allah berikan yang lebih hebat lagi di akhirat. Mudah-mudahan itulah sedikit sebanyak tazkirah ataupun kuliah kita pada pagi ini. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah, yang silap, kurang itu kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.